continue learning. I never meant to do the same to you, and so I have to say before I go, this I just wanted you to know. I'll find dan juga Barry. Wow. Mas Anggun kayaknya bahagia banget ya. Iya. Udah lemes dulu. Bahagia tapi sakit hati. Kenapa? Ya, harus nyoret satu. Ya harus milih. Ya biasa. Betul banget. Tapi kalau mereka ada yang bahagia banget untuk mereka berdua. Ada di atas panggung ini. Apa? Siapa? Lagi ada di sana tuh. Ada Sari. Syahril ya. Alfa inget gak waktu itu kan di babak inget. Knockout kamu barengan sama Syahril? Masih ya. Iya kan. Syahril kamu hadir di sini untuk mensupport Alfa ya? Mensupport semua dari Woy. Tim Iya, yeah, suara. Iya. Selamat malam, Coach Harman, Coach Fidinino, Coach Tidia, selamat malam. Hai. Nih kalau kamu sendiri, Sari. Aduh gak bisa. Drop, kalau kamu sendiri, nah, kalau kamu nih, kalau dua-duanya keren dong. Keren pasti dua-duanya. Kalau kamu di tim Anggun, keren semua. Oh iya, terima kasih. Bisa banget nih. Tapi kalau disuruh milih,
Bukan tugasnya. Milih, saya milih Gus Anggun saja. Benar. Tapi jawaban yang diplomatis. Tapi jadi kangen gak sih sama suara Syahril? Kangen dong ya. Iya. Boleh dong. Kali ya untuk mensupport teman-teman yang lagi tampil sekarang. Kasih sedikit harus lagunya. Bisa. Danding piano. Kalah jemari menari. Nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Semuanya semua sama aja. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun semuanya tetap mengikuti. Wah. Mas, ya? Boleh kita steal gak? Udah habis. Iya. Keren banget, terima kasih Ril. Thank you Syahril, terima kasih banyak Astrid. Dan sekarang kita kembali ke teman-teman yang ada di sini. Saatnya Coaches memberikan komentar. Oke. Malam Pak Dery. Halo, malam. Ini sebenarnya lagu The Reason barusan aransemennya enggak macem-macem, enggak dimacem-macemin ya. Iya. Jadi benar-benar menonjolkan ya udah Ava Dery dan tadi buat gue sih itu battle yang cukup balance, sangat amat imbang gitu dan tapi buat gue pribadi ya, ada satu orang yang kayaknya waktu yang satu lagi solo, mata gue somehow kayak ke yang solo tapi kayak ketarik magnet ke yang lagi nggak ngapa-ngapain. Dan itu adalah Ava. Distract. Thank you. Jadi gini, waktu Dery lagi nyanyi, Ava tuh kayak presence-nya tuh segitu kuatnya. Kalau kata bahasanya Manggun, punya magnet. Punya magnet sekuat itu, dimana gue waktu Dery lagi nyanyi, Ava tuh main gitar biasa aja. Tapi dia kayak presence-nya tuh kuat banget. So itu modal yang besar banget buat lo, Fa, sebenarnya karena lo punya itu. Jadi keren banget, dua-duanya keren banget, Dery juga punya itu, tapi buat gue hari ini kalau gue suruh milih, gue milih Ava. Terima kasih. Nino? Begitupun juga gue. Kita satu suara hari ini ya. Satu suara hari ini. Luar biasa. Silakan Coach Arman. Tadi kalau gue ya lihat ya, antara Dery sama Ava tuh nyanyiin lagu The Reason Who Best Tank ini. Kayak Who Best Tank show. Karena Dery itu mirip banget dengan original penyanyi Who Best Tank-nya. Yeah. Ya, cara membawakannya dan sebagainya. Asik, tapi dengan ada gaya kamu, ada warna kamu. Ya. Terus tiba-tiba kayak si penyanyi yang biasa itu manggil bintang tamu Dave Grohl gitu. Iya. Itu mau gue tenang. Ava tuh ada growl-nya banget gitu, ada Dave-nya banget, Foo Fighter banget gitu. Terus makanya tadi gue ya senang aja gitu, gue kayak terhibur gitu lagu Best Tank, tapi ada featuring-nya Dave Grohl gitu. Buat gue senangnya adalah Dery dengan Derynya, benar yang Vidi bilang Ava dengan Avanya gitu. Lagunya ini tidak diapa-apain tapi jadi sebuah lagu duet yang saya yang seneng rock merasa terhibur dan terima kasih buat Ava dan buat Dery. Terima kasih. Dua kesatria bergitar, dua jagoanku malam ini. Sebelumnya terima kasih sekali lagi. Aku udah bisa jadi coach kalian sampai detik ini. Dan kepengennya sih kita lebih lama-lama ya. Karena memang kalian tuh termasuk penyanyi yang dikasih apa aja dihantem. Itu membuat pekerjaanku sebagai coach tuh gampang. Jadi sebenarnya tuh bukan meng-coach sih. Bukan jadi kayak sharing gitu loh. Dan aku percaya siapapun yang enggak aku pilih malam ini pasti akan terus karena The Voice kan dilihat oleh banyak orang. Ya. Dan dengan kekuatan internet hari ini enggak cuma di Indonesia.
dilihat di mana-mana. Jadi saya percaya bahwa akan ada yang mengelirik karya kalian, salah satu dari kalian. Dan please kalau udah jadi orang jangan lupa sama kita-kita ya. Yang saya pilih malam ini, usul teman-teman yang lain. Silakan apa? Terima kasih lagi apa? Iya om. Sebelum saya meninggalkan stage, aku mau ngasih sesuatu buat Coach Anggun. Ah? Sebagai ucapan terima kasih masih mempercayai saya di sini. Oh. Bukan cincin kawin, cincin kawin jangan-jangan. Oh. Kamu kegedean. Dan ini handmade dari Bali. Oh. Wow. Terima kasih dua. Oke, Derry, semoga kesempatan yang satu ini datang emang untukmu ya. Apabila Amin. Kesempatan itu terjadi, apabila salah satu coach ada yang meng-steal kamu, atau coach kamu sendiri ada yang meng-save kamu. Iya, ya? Dan sekarang saatnya Derry untuk menyampaikan kepada semua pendukungnya. Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk Derry. Ya, Derry. Oke, pertama kali saya bersyukur sekali bisa ada di sini. Bersyukur sekali buat Tuhan Yesus, saya percaya bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Dan terima kasih juga buat Coach Anggun yang udah ngajarin semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung, buat coach-coach semua. Cheryl, buat tim musik, thank you so much. Dan saya akan tetap menyanyi dan tidak akan berhenti di sini. Keren. Intinya terima kasih, God bless you all. Derry. Tuh kan, terbukti timnya Anggun gak main-main performanya. Jadi dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dah.